Halo teman-teman semua. Nah, di kesempatan ini saya mau berbagi tips ringan, yaitu cara buat melepas dan memasang ban dari kendaraan. Meskipun kelihatan sepele, tapi butuh teknik ya. Apalagi buat teman-teman yang nggak pernah sama sekali. Kalau cara kita nggak tepat, bisa-bisa bautnya ini jadi rusak dan agak sulit buat melepasnya ya guys. Oke, ada dua buah alat yang kita butuhkan. Yang pertama ada dongkrak. Nah, untuk dongkrak ini jenisnya bermacam-macam. Ada yang jenis ulir seperti ini. Lalu yang jenis tabung kayak gini. Kemudian ada yang jenis buaya. Nah, yang buaya dia lebih besar ya. Kalau yang ulir ini agak berat, jadi butuh tenaga yang lebih ekstra. Kalau ini sudah cukup ringan ya, guys. Yang tipe tabung. Kemudian alat yang kedua adalah kunci roda seperti ini. Nah, kalau yang bawaan dari mobil biasanya lengannya lebih pendek dan ini agak berat ya buat melepas baut ini. Nah, saya sebagai orang bengkel biasanya pakai handle, guys. Contohnya seperti ini. Jadi dia lengannya lebih panjang dan lebih ringan ya buat melepas baut roda. Kemudian untuk kunci shock, ini teman-teman harus yang benar-benar bagus, kualitasnya yang paling bagus. Seperti ini. Kalau yang kualitasnya ini jelek, bisa-bisa bautnya ini yang kalah ya. Jadi malahan nggak lepas dan lebih sulit buat melepasnya. Nah, untuk headstone ini sudah cukup bagus, guys. Ini sudutnya sudah sangat presisi, sudah sangat bagus sekali, dan harganya juga terjangkau. Nah, ini bukan promosi ya, karena saya nggak digaji dari headstone. Jadi hanya sekedar referensi buat teman-teman yang mau beli kunci yang kualitasnya bagus tapi harganya terjangkau. Nah, kita akan lepas roda ini. Caranya yang pertama kita harus tarik hand rem. Kita pilih ukuran yang sesuai dengan baut ini. Ini menggunakan shock 21 mm. Seperti ini. Nah, kalau kita pakai kunci yang bagus, ini dia sangat seken ya. Sangat pas. Jadi sedikit goyangnya. Kemudian untuk melepas, ini dari titik horizontal kita turunkan sedikit sudutnya ke bawah. Kayak gini. Nah, kita dorong seperti ini, sudah mentok. Kemudian tinggal kita injak ya, guys. Contohnya seperti ini. Jadi nggak perlu pakai tangan. Tinggal seperti ini. Dan ini sangat mudah sekali. Nah, kalau kunci bagus seperti ini ya, nggak perlu dipegang yang sini, dia masih presisi. Oke, kalau sudah kendor semua, kita dongkrak. Untuk mendongkrak sesuaikan dengan checkpoint yang ada di kendaraan ya. Biasanya ada 4, di belakang 2 dan di depan ada 2. Nah, kita kencangkan nepel di sebelah sini. Terus kita naikkan ulir. Setelah ini tinggal kita naik turunkan. Kita gunakan sambungan. Nah, ini sangat ringan sekali ya, guys. Dongkrak sampai ban belakang ini terangkat. Setelah ini tinggal kita lepas bannya ya. Kalau kita pakai handle, ini lebih fleksibel. Jadi sudutnya bisa kita luruskan seperti ini.
Nah, kalau mengencangkan ini usahakan menyilang.